Hi guys, welcome back to my channel. Welcome to All About You Girls. Balik lagi di video aku hari ini. Long time no see banget karena aku baru sempat bikin video lagi. Dan di video kali ini aku agak sedikit merubah penampilan. Jadi kalian kalau notice rambut aku sekarang pindah poninya jadi ke kiri ya guys. Biasanya kan ke kanan dan atau biasanya di poni tengah gitu. Sekarang aku pindah poni ke kiri, semoga cocok ya, gak apa-apa. Nah, di video kali ini aku mau nge-review salah satu produk hair treatment, produk lokal. Dan sebelum kita masuk ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, please banget subscribe. Dan jangan lupa tonton semua video yang ada di channel ini, and let's get started. Oke guys, thank you banget buat kalian yang udah subscribe channel ini. Dan langsung aja kita ke produknya. Di sini aku mau share ke kalian produk hair care yang akhir-akhir ini tuh aku pakai. Dia produk lokal, udah halal dan BPOM. Yaitu, ini adalah Nutrivo Healthy Hair Solution. Jadi ini adalah hair treatment yang akhir-akhir ini aku pakai. Dan di sini aku ada lengkap guys. Di sini kita akan bahas satu persatu produk yang aku gunakan dari Nutrivo ini dan gimana first impression aku pakai dan gimana rasanya, gimana hasilnya di rambut aku. Oke guys, jadi ini yang pertama ada Nutrivo Hair Treatment Shampoo. Jadi dia mengandung Pro Vitamin B5, Immortal Pep, dan Zinc. Nah, untuk cara penggunaannya sendiri gampang banget, kalian ya sama kayak keramas pada umumnya. Kalian basahi rambut terus pakai sampo ini. Kalau rambut kalian panjang bisa 3-4 pump. Untuk rambut pendek mungkin 2 pump udah cukup. Nah, untuk tekstur samponya sendiri, jadi dia warna putih dan kental gini guys. Seperti shampoo-shampoo pada umumnya aja yang nggak terlalu yang berbeda jauh, cuman dia warnanya itu tebel gitu, jadi bukan yang bening shampoo-shampoo bening gitu ya. Dan aromanya tuh segar banget guys. Nah guys, yang kedua ada Nutrivo Hydrating Hair Mask. Jadi hair mask ini mengandung provitamin B5, horse chestnut seed extract, biotin, vitamin E, vitamin E. Nah, manfaatnya dari hair mask ini adalah untuk memperbaiki rambut, batang rambut kita yang rusak kayak kusam, bercabang, kering. Dia bisa memberikan volume di rambut kita dan dia juga bisa memberikan aroma yang tahan lama di rambut kita. Dan hair mask ini bisa memberikan efek rambut itu berkilau dan bercahaya lembut, jatuh. Pokoknya kelihatan kayak rambut sehat banget. Nah, first impression aku saat menggunakan hair mask ini adalah aku agak sedikit shock karena dia itu ada cooling efeknya gitu loh. Jadi kayak ada adem-ademnya di kepala, kayak berasa lagi pakai sesuatu gitu di kepala. Dan aku tuh seneng banget, kayak seger banget gitu di kepala. Tapi aroma dia itu agak sedikit berubah, jadi seperti kita lagi pakai bahan kimia gitu loh. Waktu awal kita pakai itu wangi, cuman dia lama-lama agak berubah aromanya, jadi kayak produk kimia gitu. Cuman ya nggak terlalu mengganggu lah menurut aku, cuman dia berubah aja gitu. Aku agak loh kok jadi baunya kayak gini, padahal tadi kan segar gitu. Cara penggunaannya gampang banget. Ini tuh tinggal kalian aplikasikan ke batang rambut setelah kalian menggunakan sampo. Jadi habis kalian pakai sampo, kalian bilas, kalian keringin sedikit dengan handuk. Pokoknya jangan sampai terlalu basah rambutnya. Terus kalian tinggal aplikasikan hair mask ini ke rambut kalian. Kalian boleh pijat-pijat ke kulit kepala sekitar 10-15 menit dan kalian diamkan. Baru nanti tinggal dibilas. Nah, untuk hair masknya teksturnya adalah seperti ini guys. Tuh. Jadi teksturnya dia putih juga dan dia lebih kental ya. Dan dia tuh kayak pecah gitu loh, bukan yang lengket tapi kayak yang creamy-creamy gitu teksturnya. Nah, ini guys. Jadi ini tuh baunya segar banget waktu di sini. Tapi ntar kalau misalnya kalian aplikasikan rambut, dia kayak berubah gitu loh. Jadi kayak bener-bener lagi treatment yang bener-bener pakai obat gitu guys. Nah, yang selanjutnya ada Nutrivo Hair Serum. Dia mengandung Redensil, Immortal Pep, dan Niacinamide. Nah, manfaat dari hair serum ini kalian udah pasti tahu banget kalau serum itu adalah makanan ya untuk kulit. Karena dia hair serum berarti untuk kulit kepala ya. Jadi dia ini bisa dikatakan sebagai sumber kekuatan akar rambut. Dia yang akan menutrisi pertumbuhan rambut. Jadi rambut kalian tuh tumbuhnya sehat, tumbuhnya lebat. Serum ini yang memegang peran paling penting untuk perawatan rambut.
Nah, cara penggunaannya tuh gampang aja. Kalian tinggal pakai sekitar 2-3 tetes. Kalian teteskan di kulit kepala dan kalian pijat-pijat. Dan lebih baik kalau kalian pakainya 2 kali sehari, pagi dan sebelum tidur, malam berarti, pagi dan malam. Nah, untuk serumnya, teksturnya adalah gel bening seperti ini dan dia lumayan cair, cuman dia bukan tipe yang watery gitu, nggak terlalu watery juga, standar lah ya. Dan ini tuh gampang banget ngeresep ke kulit, jadi kalian pijat-pijat di kulit kepala aja dia udah kayak langsung ngeresep gitu tuh. Oke guys, dan produk selanjutnya ada Nutrivo Vitamin Essence dan Hair Protection. Jadi dia ini mengandung pantenol, provitamin B5, kolagen, mengandung ginseng, dan mengandung aloe vera juga. Manfaat dari Nutrivo Vitamin Essence dan Hair Protection ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada batang helai rambut kita sebelum kita melakukan styling, atau dia juga bisa melindungi dari matahari juga. Jadi kalian tinggal aplikasikan aja setelah rambut kalian kering, kalian aplikasikan Hair Vitamin dan Hair Protection ini ke batang rambut kalian. Jadi dia akan bekerja sebagai pelindung untuk helai rambut kalian dan bisa membuat rambut kering kalian itu terlihat lebih berkilau. Nah, untuk tekstur dari Hair Vitamin dan Hair Protection-nya adalah seperti ini. Ini tuh sebenarnya packaging-nya agak PR ya, yang ini kayak agak susah keluar gitu. Tuh, dia kayak cair gitu teksturnya, benar-benar cair banget. Lebih cair daripada serumnya, dan dia itu agak sedikit lengket sih ya guys, menurut aku, daripada si serumnya. Dia agak lebih kelihatan kayak berminyak gitu. Tuh. Oke guys, jadi itu tadi pembahasan tentang produk-produk dari Nutrivo Hair Treatment, mulai dari shampoo, hair mask, vitamin essence, hair protection, dan hair serumnya. Dan menurut aku hasilnya di kulit aku secara pribadi, di kulit kepala dan di rambut aku secara pribadi, dia itu emang bener-bener bikin rambut kita jadi better gitu, kelihatan lebih sehat. Dan aku yang bikin herannya lagi, rambut aku tuh jadi gampang diatur, dan rambut aku tuh jadi jatuhnya lebih lurus. Entah kenapa, entah tersugesti atau karena memang produknya bagus, rambut aku tuh waktu di hair dryer itu kayak langsung lembut aja gitu, kayak jatuh lurus lembut. Padahal biasanya rambut aku itu harus dicatok, tapi ini kayak cuman di hair dryer aja poni aku udah lurus gitu. Sedangkan biasanya tuh kayak berombak-ombak gitu poni aku. Wanginya itu bener-bener tahan lama banget. Jadi meskipun aku udah pergi-pergi seharian, kayak kenapa ini wanginya masih wangi banget. Jadi kayak orang mau keramas tuh kayak aduh, masih wangi banget, sayang banget, tapi kayak udah kotor karena udah seharian pergi-pergi gitu kan. Oke guys, jadi sekian dulu video review dari aku, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Nah, untuk link pembeliannya nanti kalian jangan lupa cek description box, nanti akan aku taruh link pembelian Nutrivo Hair Treatment ini di sana. Kalian bisa beli satu paket atau beli per produk juga bisa, beli sesuai kebutuhan kalian. Dan ini tuh aku rekomendasiin banget buat kalian karena kalian wajib coba lah, pokoknya kalian wajib coba sendiri sehalus apa dan selembut apa rambut kalian waktu abis pakai Nutrivo. Nah, thank you buat kalian udah nonton video ini sampai habis. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, please banget subscribe. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku, nanti akan aku tulis di sini. And thank you for watching, see you on next video. Bye-bye.